Ustaz, saat ini banyak penggalangan dana untuk bencana Lombok. Mana yang lebih utama, menyumbangkan bahan-bahan pokok dan bahan bangunan? B, menyumbangkan buku-buku akidah, tauhid, dan melakukan dan untuk melawan perusakan akidah dan pemurtadan. Mohon arahannya. Saya rasa semuanya perlu, ya. Coba tanya kepada kawan-kawan yang di sana, mana yang lebih dibutuhkan. Kemarin saya dengar cerita dari sebagian kawan, ibu-ibu di sana, ya, mereka sangat butuh kepada pakaian dalam, ya. Karena enggak ada. Sampai sebagian kawan yang bawa pakaian dalam langsung dipeluk oleh ibu-ibu tersebut. Sampai teman itu berkata, pakaian dalam seperti emas. Begitu berharga bagi mereka. Menunjukkan kesulitan yang mereka hadapi amat sangat. Dan saya dengar gempa belum berhenti. Masih apa? Masih terus berlanjut. Ini menunjukkan perlu continue dalam membantu mereka. Jangan hanya semangat di awal. Kita harus terus continue. Dan saya juga dengar informasi masih banyak tempat-tempat yang jauh belum sampai oleh kaum muslimin. Karena mereka baru sampai di pinggiran, sudah diambili habis bantuannya. Belum sampai kepada pelosok-pelosok yang lebih dalam. Maka bantuan harus terus istimrori, harus terus continue. Mungkin kalau dikasih buku-buku sekarang, entah dibaca atau tidak. Ya, tetapi yang paling baik diantaranya mengirimi para da'i yang langsung menyampaikan secara langsung. Karena dalam kondisi gempa mereka sulit untuk konsentrasi apa? Membaca. Saya rasa demikian untuk saat ini. Mungkin nanti kalau sudah agak tenang, baru kita kirim buku-buku. Tapi nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah mau dikirim ini dan itu. Tapi mengenal apa yang paling dibutuhkan oleh mereka.